teman-teman. Lihat nih, aku sama Bu Paula. Ada yang tahu nggak? Aku tuh orang Semarang, Bu Paula juga orang Semarang. Bedanya, sama-sama orang Semarang. Bedanya, aku mungkin nggak pernah tinggal di Semarang, tapi aku setahun bisa, zamannya opa oma masih ada, bisa 10 kali ke Semarang. Terus kalau Bu Paula sekolah nggak, kamu di sini juga cerita? Lahir sampai SMA di Semarang. Habis itu pindah ke Jakarta. Jadi sekarang jadi orang Jakarta. Jadi kita sebenarnya kita Jawa Tengah pride ini guys, dan kita sangat menikmati banget. Bu Paula udah lama nggak ke Semarang ya? Lama banget. Terus tiba-tiba Bu Paula bilang, "Cak, beda banget ya sekarang, enak banget kayak perkembangannya ini ya." Ya bedalah gitu, pokoknya ya nyaman aja, dan ternyata hidup di Jawa Tengah tuh jauh lebih enak karena nggak terlalu hektik ya Bu. Padahal baru berapa lama di sini? Minggu. Hampir seminggu, dan lagi ngerasa yang enak ya di sini, iya pengennya punya rumah di sini. Jawa Tengah pride guys. Langsung telepon teman sekolahnya Paula yang sekarang temenan sama aku juga.